Russian actress Yulia Parasild. A Russian actor and director arrived at the International Space Station. Pesawat antariksa yang membawa aktris Rusia Yulia Parasild telah mencapai Stasiun Luar Angkasa Internasional pada Selasa 5 Oktober 2021. Beberapa pemirsa siaran langsung terkejut karena sang aktris berpartisipasi aktif dalam manuver docking manual layaknya astronot sebenarnya. Pemain dan pembuat film terkenal Klim Simpenko bergabung dengan kosmonot profesional Anton Skapelerov di atas Soyuz MS-19 yang meluncur dari Kosmodrome Baikonur pada Selasa pagi 5 Oktober 2021. Parasild memainkan peran aktif selama proses tersebut. Siaran langsung oleh Badan Antariksa Rusia Roskosmos mencakup beberapa komunikasi kru, di mana aktris itu terdengar mengkonfirmasi perintah komandan dan memberinya umpan balik. Parasild bukanlah penjelajah ruang angkasa karir dan pelatihannya sebelum perjalanan agak terbatas dibandingkan dengan apa yang biasanya dilakukan astronot sebenarnya sebelum duduk di pesawat antariksa. Rekannya koresponden Roskosmos Nikolai Fedovin berkomentar bagaimana misi itu berubah menjadi bersejarah dalam berbagai acara. Program luar angkasa Rusia mungkin adalah yang pertama di dunia yang membawa seorang wanita ke luar angkasa dan melakukan perjalanan antariksa. Tetapi Rusia terkenal menolak memiliki penjelajah luar angkasa wanita di krunya. Ada total 4 kosmonot wanita profesional di Rusia, yakni Valentina Tereshkova dan Svetlana Savitskaya di era Uni Soviet, dan Yelena Kondakova dan Yelena Serova di era Rusia modern. Dia dan Simpenko dijadwalkan menjadi kru film pertama yang melakukan syuting untuk film di orbit rendah bumi. Film yang dibintangi Parasild itu berjudul The Challenge. Karakternya adalah seorang dokter yang harus pergi ke luar angkasa dan melakukan operasi jantung di gravitasi nol untuk menyelamatkan nyawa seorang kosmonot. Russian actress Yulia Parasild. A Russian actor and director arrived at the International Space Station on Tuesday. The cameras were rolling as Yulia Parasild floated through the hatch of the ISS on a mission to make the first film in space.